Viral seorang bocah menghafal Al-Quran di atas motor. Viral sebuah video memperlihatkan seorang bocah sedang menghafal Al-Quran saat sedang dibonceng orang tuanya di jalanan. Video yang diunggah akun Instagram @undercoverid ini diduga direkam oleh seorang penumpang mobil yang berada depan kendaraannya. Terlihat saat kondisi macet, ada seorang pria yang sedang membonceng anak kecil kira-kira seumuran anak yang duduk di tingkat sekolah dasar. Anak yang dibonceng itu tampak menggunakan setelan baju koko berwarna kecoklatan dengan menggendong tas ransel di punggungnya. Saat berada di perjalanan, tangannya tampak memegang kitab suci Al-Quran. Tak hanya dipegangnya, Al-Quran itu juga sesekali dibukanya. Sambil dibonceng, ia membaca Al-Quran dan tampak sedang menghafalnya. Sesekali ia membukanya kemudian ditutup dengan gerakan bibir seperti mengulangi bacaannya. Usai diunggah, momen bocah menghafal Al-Quran saat dibonceng motor itu pun viral di media sosial, tak sedikit yang tersentuh dan kagum melihat semangat anak lelaki itu.